Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rawa Tembelang itu muncul sebagai toponim karena rawa itu kemudian dikeringkan pada zaman Tumenggung Yudhanegara II. Nah, pengeringan rawa itu dilakukan dengan cara membuat sungai atau membuat kali. Ya, maka nama saluran pembuangan air dari rawa Tembelang itu melalui sebuah sungai yang kemudian sungai itu mengalir ke Kali Serayu atau Sungai Serayu, sehingga secara perlahan-lahan air di kawasan rawa Tembelang itu semakin lama semakin berkurang, bahkan mungkin menjadi mengering, ya. Nah, sehingga kemudian di sebelah selatan itu dijadikan persawahan yang subur. Nah, Kali Gawe ini rupanya juga merupakan sungai yang dibuat baru. Jadi pada tahun 1571, ya, sungai itu belum ada, ya. Ketika Dipati Merapat membuka daerah yang berada di sebelah barat laut Sungai Banyumas dan pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Nah, tampaknya Kali Gawe itu ternyata memotong alur, ya, Sungai Banyumas. Nah, sehingga kalau kita menyusuri kali itu, maka akan kelihatan ujung dari ujung, jadi ujung timur dan ujung barat Sungai Banyumas akan kelihatan ketika kita berada di pinggir Kali Gawe itu. Nah, tampaknya Kali Gawe itu juga tidak hanya memotong, ya, Sungai Banyumas, tapi juga memotong paling tidak dua saluran air yang tidak bernama, gitu ya, yang berasal dari mata air Sumur Mas. Jadi ada dua saluran air yang menuju ke barat, ya, yang utara dan selatan, ya, di situ adalah tempat, ya, adanya saluran air menuju ke barat, dan nanti keduanya akan berujung ke Sungai Banyumas. Nah, tetapi juga kelihatannya Kali Gawe itu juga memotong, ya, rawa-rawa. Jadi karena memang di antara dua desa itu sebenarnya ada rawa-rawa juga, yang kemungkinan besar itu dianggap sebagai rawa lebak. Ya, rawa lebak kemungkinan besar adalah seperti Telapak Bimo, gitu ya, yang di situ memang ada cerita tokoh pewayangan Bima, gitu ya, di kawasan rawa lebak itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Kali Gawe telah paling tidak, ya, mengeringkan rawa Tembelang, tapi juga mengeringkan rawa lebak di sebelah utaranya. Jadi seperti situ, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di rawa lebak itu, ya, mungkin sama dengan situ, ya, yang kemungkinan besar pada waktu itu ada sumber air di situ. Jadi ada sumber air rawa Tembelang di sebelah selatan, kemudian di tengah-tengah muncul rawa lebak. Nah, kemungkinan besar
itu bisa juga dulu ada pembuangan air ke arah rawa lebak, dan kemudian juga mungkin juga ada pembuangan ke Sungai Serayu. Tetapi pada zaman Temenggung, Jutonegoro II, ya, pembuangan itu dibuat dengan lebih tegas gitu ya. Nah, sehingga benar-benar berusaha mengeringkan dua rawa sekaligus. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.